Pakai masak. Tetapi isu di sini, kita selalu dimomokkan bahawa minyak yang seperti minyak canola, minyak soya kan, itu sebenarnya adalah jenis polyunsaturated fat. Sebenarnya lemak lemak poli kat tepung ni sebenarnya dia adalah minyak yang paling tidak stabil untuk kita gunakan dalam memasak menggunakan haba yang tinggi. So sangat tidak sesuai. Korang kena faham. Dia ada juga yang boleh haba yang tinggi, yang sesuai untuk goreng adalah minyak sawit. Minyak kelapa. Itu banyak. Kalau kata haba yang rendah, contoh macam kita buat, kita buat macam salad. Salad kita boleh lah kita guna minyak zaitun ke apa, itu tak sesuai lah, betul tak? Okey, macam Dr. Norman, tentang minyak zaitun ni, kalau kita macam tadi saya cakap lah kan, ada macam-macam label, ada macam-macam jenama. Untuk mengesahkan tentang minyak zaitun ni, dia tulen atau tidak, macam mana kita nak tahu minyak tu tulen ke tidak? Kita dia nak tengok ni lah label, bukan? Kan? Dia pun ikut, daripada luar negara, airnya bagus. Okey, negara mana yang paling sesuai sekali lah? Macam negara kita sesuai ke macam minyak zaitun? Contoh, jawab dulu soalan tu. Minyak zaitun, sebenarnya daripada Mediterranean lah. Kebanyakannya, apa lah, dari Australia, pun ada US, pun ada. Tapi yang main dia sebenarnya daripada Mediterranean, dan antara negara pengeluar minyak zaitun terbesar di dunia, Itali dan juga Turki lah. Betul. Dan banyak tu yang hantar kat Malaysia. Tapi kita bak di Europe, dia ada standard dengan undang-undang dia. Yang mana dia, kalau minyak zaitun, kena ikut this standard and this rule lah. Dan tu yang saya kata tiga benda ni, botol gelap, acidity level, dan juga dia punya production date dengan expiry date mesti 2 tahun. Yeah. Itu saya tak tahu. Kalau sebab saya pernah tengok di kat Malaysia ni, macam-macam dengan botol juga ni ada, dia punya production date dengan expiry date. Maksudnya botol satu tu berwarna gelap, warna gelap tu kita tahu yang itu yang berkualiti. Yes. Kenapa dia gelap? Sebab minyak zaitun ni yang 4 antioksidan yang saya cakap ada dalam minyak zaitun ni sangat sensitif pada cahaya. Dia boleh rosak sebab macam cahaya. Maknanya kalau yang botol yang terang tu dia rosak. Dia banyak oksidan sama ada nanti sebelum kita guna dia dah rosak dah. Proses memanaskan pun akan menyebabkan dia oksidan juga. Sebelum masak dia dah rosak dah. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kalau nak tahu dia botol gelap dan expired dia, itulah macam doktor cakap tadi, 2 tahun saja lebih kau boleh guna kat rambut untuk pertumbuhan rambut pula. Okey, Dr. Marina, kalau selalunya akan mak kita boleh minyak menggunakan minyak sawit untuk berikan. Kak, saya nak tanya ni, soalan yang paling penting. Mak kita ni kerana kalau boleh buka, minyak tu dia simpan ke merah hitam. Lepas tu dia kata minyak tu minyak tanjung. Betul lah, kau boleh kata dia. Boleh pakai minyak itu. Okey, berapa kali lah sebenarnya kita boleh menggunakan minyak ni untuk menggoreng? Okey, untuk minyak kelapa sawit ni, kita bagus pada minyak kelapa sawit. Sebenarnya kalau ikut dari segi standard, boleh sehingga 3 kali. Tiga kali. Tapi sebenarnya ada kajian yang menunjukkan bahawa dia boleh sampai stabiliti tu sampai kali yang kelima. Tapi selepas tu mereka tak galakkan untuk ulang. Sebab bila kita expose atau dedahkan daripada haba yang terlalu lama, dia akan menyebabkan dia bertukar. Risiko dia untuk develop trans fat, oxidized. Okey, saranan doktor sendiri tentang kepada penonton tentang penggunaan minyak masak yang betul. Okey, so saran saya sebenarnya kalau misalnya kita untuk orang Malaysia lah, saya rasa yang paling sesuai dengan kita dan yang paling praktikal yang penting ialah kita boleh gunakan just minyak kelapa sawit. Minyak untuk menggoreng, untuk memasak, untuk menumis, minyak kelapa sawit dengan minyak kelapa. Dan sekiranya kita nak extra benefit, kita boleh gunakan red palm oil. So minyak kelapa sawit dia mengandung lebih banyak nutrisi juga.